Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya, kawan-kawan, bersama si Olan dari GGTV. Kali ini kita akan tebak skor lagi. Tebak yang juara 3 untuk Piala Dunia 2022. Pertandingan antara Maroko dan Kroasia nanti malam. Jadi kali ini prediksi si Susan. Kita kasih dia pilih yang mana ya. Ini ada 3. Yang satunya ada skor seri untuk babak pertama dan kedua. Kalau seri berarti penalti ya kan, kawan. Ini sudah kita tulis ada yang skornya seri. Oke. Di antara 3 ini dia akan pilih salah satu yang mana diambil. Kita bikin 3 kali dia pilih. Oke, kawan-kawan. Langsung aja kita kasih kesusahan dia akan pilih yang mana antara 3. Oh, dia ngambil yang tengah. Dia ngambil yang tengah. Jangan dua-dua. Sini dulu, sini dulu. Sini. Mana tadi yang tengah? Sini dulu. Sini dulu, sini dulu. Sini dulu. Sini dulu. Kita ulangkan kan ya. Dia ambil dua-dua. Jadi dia ambil yang tengah. Ini ada 3. Dan kita buat kayak gini. Di antara 3 ini kalau diambil salah satu, berarti itu pilihan dia. Yang tengah. Diambil yang tengah lagi. Oke, kita cek apa ini. Oh, sampai dimakan sama dia. Lihat ini siapakah yang akan pemenangnya. Yang pertama. 1, 2, 3. Yang pertama skornya 0-0 ya. Berarti bisa jadi penalti ini. Penalti atau babak tambahan ya. Kita cek lagi. Kita ulang lagi sampai 3 kali. Lihat pilihan Susan. Antara Kroasia dan Maroko kan kawan nanti malam ya pertandingannya. 3. Kita giniin aja. Antara 3 dia akan pilih salah satu. Oh, dia ambil yang tengah lagi. Oke. Kita akan buka apakah ini isinya. Langsung saja kawan-kawan. 1. Dekatkan ke kamera, oke. 2, 3. Ini kepilihan Susan adalah Maroko. Nah, ini dia. Pilihan Susan yang pertama adalah Maroko. Tadi pertama seri, yang kedua pilihannya itu Maroko, oke. Kita ulang lagi, ini yang terakhir. Kalau dia pilih seri, berarti pertandingan akan berlanjut. Babak tambahan. 15 menit kali 15 menit dan akan berakhir penalti kalau 0-0. Oke. Coba lagi. Ini yang terakhir, yang manakah akan dipilih dia? Susan, ambil lagi salah satu. Hei. Salah satu. Dia bingung. Ayo ambil salah satu, yang tengah. Oke, dia ambil yang tengah ya kan, kawan. Yang terakhir ini. Yang terakhir sangat mengejutkan. Kita lihat saja langsung. Pilihan si Susan kali ini adalah 2, 3. Kroatia. Berarti yang pertama tadi pilihannya 0-0. Yang kedua Maroko, yang ketiga ini Kroasia. Berarti bisa jadi skornya seri, teman-teman ya. Kita buat sekali lagi. Kita buat sekali lagi ya. Karena tadi pertama Maroko, kedua Kroasia, berarti seri ya. Karena dia pilih satu-satu. Kita buat sekali lagi. Manakah dia akan pilih? Kalau seri juga berarti emang skornya akan berlanjut seri. Prediksi Susan ya. 2, 2, 3 ambil. Diambil yang tengah lagi kawan-kawan. Ini kita buang. Yang terakhir. Oke.
Kita cek. Ini kita cek langsung skornya. Iya, skornya 0-0. Nah, ini prediksi dia. Berarti ini prediksi Susan kali ini. Di malam adalah 0-0 berlanjut penalti. Oke, kawan-kawan. Sekian dulu ini prediksi Susan kali ini. Buat tiap PS Maroko nanti malam. Tinggal kawan-kawan pilih yang mana. Ini hanya prediksi Susan saja. Tidak pasti apakah benar atau salah. Ini hanya prediksi Susan saja. Oke. Kita akhiri dulu video kita kali ini. Kalau ada sumber ladang boleh ke saya menumpang mandi. Kalau ada pun yang panjang nanti kita berjumpa lagi. Salam Stobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Terusan. Tadaa.